سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian surat An-Nisa ayat 133-134. Kemarin sudah disampaikan ayat yang mengingatkan manusia agar tidak tertipu oleh dunia. Sudah dibacakan surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat ke-70. Kita lihat sekarang surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-51. Ini kalau rangkaian ayatnya sejak dari ayat-ayat yang sebelumnya mungkin dari 44 barangkali ya. Cuman kita ringkas saja dari ayat 48 atau langsung 50 saja ya. Di tentang kisah tentang Ashabul A'raf, orang-orang yang berada di tempat-tempat yang tinggi yang awalnya tidak dimasukkan ke dalam jannah dan tidak dimasukkan ke dalam neraka karena pahala mereka dan dosa mereka itu sama itu. Berada di Al-A'raf itu yang menjadi nama surat ini ya. Tempat-tempat yang tertinggi yang pada akhirnya kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam jannah ya, dengan kasih sayangnya, belas kasihan Allah, lantas mereka dimasukkan ke dalam jannah. Baik, untuk lebih lengkapnya kita lihat dari ayat 50 surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuraw wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarat din wa khdhul man khadhalal muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna bi ruhim minka ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ke-50, wa nada
ashabun nari ashabal jannah. Wanada dan menyeru, menyeru ashabun nar, penghuni neraka, para penduduk neraka. Menyeru siapa? Ashabal jannati, para penghuni jannah, penghuni surga. Apa seruannya? An afidhu, berikanlah, tuangkanlah, ya. Faldo itu menuangkan air, menuangkan cairan. Afidhu, berikanlah kepada kami, tuangkanlah kepada kami, alaina, kepada kami, minal ma', dari air, sebagian air gitu, au atau mimma razaqakumullah, dari sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Berikanlah kepada kami, tuangkanlah kepada kami air atau sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kalian. Qalu, mereka penduduk-penduduk surga itu menjawab, ashabul jannah menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah, haramahuma, mengharamkan keduanya. Keduanya itu apa? Air dan rezeki Allah yang lain gitu. Alal kafirin, atas orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir yang dimaksud di sini? Keterangan berikutnya di ayat 51, yakni alladzina takhadhu dinahum lahwan walaiban, orang-orang yang menjadikan din mereka, keyakinan mereka, agama mereka, lahwan, kesia-siaan, walaiban, dan permainan. Jadikan sesuatu yang sia-sia dan dijadikan permainan. Wa gharrathumul hayatud dunya, wa gharrathum, dan menipu mereka apa, al hayatud dunya, kehidupan dunia itu menipu mereka. Fal yauma, maka pada hari di akhirat nggih, di neraka ini, di siksa di sana, nansahum, kami Allah melupakan mereka, kama, sebagaimana nasu, mereka dulu melupakan, liqa'a yaumihim hadha, liqa'a, pertemuan, yaumihim, hari mereka, hadha, ini. Sebagaimana dulu ketika di dunia mereka melupakan hari pertemuan ini, pertemuan dengan Allah ini. Wa makanu, dan tidak adalah mereka, dan apa yang adalah mereka, biayatina, bukan tidaklah ya, dan apa yang kanu adalah mereka, biayatina, dengan ayat-ayat kami, yajhadun, mereka membantah. Jadi mereka melupakan pertemuan dengan Allah, dan mereka juga melakukan perbantahan terhadap ayat-ayat Allah. Ini yang diambil kata-kata alladzina takhadhu dinahum lahwan walaiban, nggih. Orang-orang yang menjadikan din mereka itu sebagai perolok-olok, sebagai kesia-siaan dan perolok-olokan. Maksudnya bagaimana mereka menjalankan dinnya itu tidak sungguh-sungguh. Ya, ngelakoni din, ngelakoni agomo, tapi maaf, itu hanya untuk permainan saja, tidak dengan kesungguhan. Jadi kalau sesuatu yang mereka sukai, mereka kerjakan. Sesuatu yang mereka tidak sukai, mereka tinggalkan. Bahkan mereka kemudian, sebagian dari mereka kan mengubah-ubah
ayat-ayat Allah. Bagaimana kita tahu Injil dan Taurat itu diubah oleh manusia-manusia lantas disesuaikan dengan keinginan mereka, yang tidak sesuai dihapuskan, yang sesuai dipertahankan, gitu ya. Sejak dulu memang kita sudah melihat sejarah sudah mencatat bahwa pengubahan terhadap kitab suci itu dilakukan oleh mereka. Kalau kita melongok sejarah ke masa lalu, dulu ada zaman Romawi, kekaisaran Romawi itu ada kaisar namanya Kaisar Nero. Kaisar Nero itu membasmi, memerangi agama Nasrani. Agama Nasrani mereka diperangi, orang-orangnya dibunuhi gitu ya, ajarannya disingkirkan, dimusuhi. Sehingga banyak terjadi pembunuhan pada waktu itu. Memang dikenal kejam kaisar ini. Lantas penggantinya Kaisar Konstantin yang kemudian punya kota, ibu kota yang namanya Konstantinopel itu. Konstantinia, kalau bahasa Arabnya sebutannya Konstantinia. Konstantinopel itu kan kotanya Konstantin itu. Kaisar ini yang penggantinya ini tidak berbuat sebagaimana kaisar sebelumnya, tidak memerangi bangsa Romawi, bangsa orang-orang Nasrani. Tetapi yang terjadi, dia mengubah kitab suci itu tadi sesuai dengan keinginan dia. Yang sesuai dengan keinginan dia pertahankan, yang tidak sesuai dia hapuskan atau dia ganti dengan yang sesuai dengan keinginannya. Itu yang terjadi. Nah, sejak saat itulah kemudian Injil itu berubah, diubah sesuai keinginan penguasa pada waktu itu ya. Dan memang selain Al-Qur'an, kitab suci selain Al-Qur'an ada kitab Zabur, Taurat, Injil, itu memang dibuat atau dikalamkan oleh Allah yang berkalam, tetapi memang dibuat bisa diubah gitu, bukan terjaga, tidak seperti Al-Qur'an. Karena memang dia itu kitab suci yang punya waktu tertentu. Ini berlaku sampai waktu ini, sesudah ini tidak berlaku lagi kan gitu. Diganti dengan kitab suci berikutnya. Berbeda dengan Al-Qur'an yang sudah tegas-tegas Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, gitu kan? Sesungguhnya kami menurunkan adzikr Al-Qur'an ini dan sesungguhnya kami menjaga Al-Qur'an itu. Maka kita dapati kalau Al-Qur'an tidak bisa diubah-ubah gitu. Bisa diubah tapi mesti ketahuan karena berbeda. Ketahuan bahwa orang mengubah-ubah kitab Al-Qur'an itu walaupun sedikit, diubah sedikit pun akan ketahuan karena cukup banyak. Mungkin jutaan orang barangkali di dunia ya, malah puluhan juta orang yang hafal Al-Qur'an gitu. Sehingga mereka ketika ada yang berubah, mereka akan tahu, oke, berubah ini dan seterusnya gitu ya. Walaupun tidak hafal Al-Qur'an, kita kan juga kalau ngaji, kita sering ngaji kan ya, ngaji baca gitu. Loh, kok beda gitu. Akan ketahuan juga gitu. Sehingga jangankan disengaja, tidak disengaja pun kan ketahuan gitu. Penerbit-penerbit Quran itu ya, percetakan Quran, mereka akan menjaga jangan sampai ada kotoran tinta yang jatuh ke situ yang membentuk seperti titik gitu. Titik atau alah celeret gitu jadi kayak kasroh atau kayak fathah gitu. Dijaga karena berubah kan, begitu ada titiknya tidak ada titiknya berubah, titiknya satu titiknya dua berubah kan gitu. Artinya dijaga sedemikian rupa oleh manusia ya, baik muslimin maupun juga orang-orang yang berkepentingan menjaganya gitu ya, karena kepentingan bisnis misalnya begitu, itu dijaga sedemikian rupa jangan sampai ada yang berbeda atau ada yang keliru. Maka di sini kata-kata gharrat humul hayatud dunya ini yang dipakai, digunakan dalam bahasan ini, tidak tertipu oleh dunia. Mereka itu selain menjadikan orang-orang kafir ya, orang-orang kafir selain menjadikan dinnya sebagai permainan dan perolok-olokan atau kesia-siaan, mereka juga tertipu oleh kehidupan dunia.
Ini mereka. Lah terus bagi kita, kita jangan melakukan hal yang seperti itu, gitu. Maka di sini ayat-ayat yang mengingatkan manusia agar tidak tertipu oleh dunia. Tertipu oleh dunia, mereka habis waktunya untuk mengejar dunia sejak dari pagi, membuka mata, bangun tidur, terus berkegiatan seharian gitu sampai pagi lagi atau sampai malam hari. Itu isinya adalah mencari dunia, 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 dunia gitu saja. Tidak pernah mengingat bahwa dia nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita, nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, untuk menjalankan ayat ini agar tidak tertipu, tidak terperdaya oleh kehidupan dunia ini, marilah kita mulai aktivitas kita dalam sehari-hari itu selantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Islam kan memang dididik seperti itu. Sejak dari pagi sebelum subuh bangun, sholat malam, sholat apakah tahajud atau witir saja atau yang lainnya, siap untuk melakukan sholat subuh. Nanti sebelum sholat subuh, sudah masuk waktu subuh, sholat dulu 2 rakaat, sholat fajar, gitu kan ya. Kemudian sholat subuh diawali dengan ibadah, dengan ingat kepada Allah. Nanti pun diakhiri juga dengan ibadah, sholat isya, ya. Sudah sholat isya, Nabi biasanya sesudah sholat isya segera tidur, gitu. Artinya memang waktunya waktu untuk tidur. Kemudian mereka Rasulullah tidur. Di samping juga kita ketahui bahwa sholat isya yang paling bagus adalah di waktu atamah, yakni bagian akhir dari sepertiga malam yang pertama. Gitu. Malam kita bagi 3. Sepertiga yang pertama itu masih di sepertiga yang pertama, tapi bagian akhir, bukan bagian tengah, bukan bagian awal, gitu ya. Di situ kemudian Rasul disebutkan dalam hadis, beliau tidak suka bicara-bicara sesudah isya dan tidak suka tidur sebelum isya, kan gitu ya. Ditutup dengan ibadah. Terus kesehariannya juga, walaupun beraktivitas bagaimana manusia yang lainnya, ya mencari nafkah, ya mungkin sekolah, kalau anak-anak sekolah ya, atau mungkin yang lainnya lagi, pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu pun diniatkan untuk mencari akhirat gitu. Jadi mencari nafkahnya itu untuk ibadah, untuk penghambaan diri kepada Allah, sehingga di dalam mencari nafkah tidak mungkin dia akan mencari nafkah yang haram, mencari rezeki yang haram, tidak mungkin. Kenapa? Lawang niatannya saja untuk ibadah, kan gitu ya. Maka kita selalu diingatkan oleh guru-guru kita di sini, kalau pagi hari mari kita niatkan keseharian kita itu untuk Lillahi Ta'ala, untuk kemaslahatan kita di akhirat. Walaupun zahirnya cari nafkah di dunia, tapi kan hakikatnya begitu gitu. Cari nafkahnya orang beriman itu untuk apa sih? Untuk menguatkan dia agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia diganjar dalam mencari nafkahnya. Dapat tidak dapat, sedikit atau banyak yang dia dapatkan, tetap mendapatkan pahala gitu. Anak-anak belajar di bangku manapun juga, maksudnya di tingkatan manapun juga, apakah ibtidaiyah, apakah sanawiyah, apakah aliyah, atau lebih dari itu, lebih tinggi dari itu, niatkan setiap hari itu untuk mencari ridha Allah, ibtira'a mardhatillah. Tambah atau tidak kebaik apa namanya ilmunya, mungkin mestinya kan ya tambah, cuman seberapa yang dia dapatkan itu urusan lain, tapi niatnya sudah benar dulu. Kalau niatnya sudah benar, nanti pahalanya dapat dulu, kan gitu. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, orang yang man kharajali talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, keluar untuk mencari ilmu maka dia fi sabilillah, di jalan Allah, sampai dia dia pulang. Nah, kalau anak-anak tinggal di ma'had sejak dari dulu, awal semester dulu sampai sekarang terus mencari ilmu, lah ganjarannya kayak piro itu. Didoakan, dimohonkan ampun, bahkan hatal hitan fil bahar, sampai ikan-ikan yang di lautan juga memohonkan ampun bagi tulabil ilmi, kan gitu ya. Kalau niatannya ilillahi ta'ala begitu. Tapi kalau niatannya niatan dunia, tertipu oleh urusan dunia, ya muspro,
urusan kerjaannya itu tidak ada pahalanya bagi dia. Golek duit. Ben entuk duit akeh, ben ngopo? Ben sugih. Sugih ngopo? Terus seneng. Gitu saja. Orang itu apa-apa, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatannya itu untuk pemuliaan dia di hadapan Allah, saya cari nafkah supaya saya bisa mencukupi diri saya sendiri, keluarga saya, tidak jadi peminta-minta, tidak membutuhkan bantuan orang lain, jadi orang yang mandiri, bisa mencukupi diri sendiri, bisa beribadah dengan baik, diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat tidak dapat, sedikit atau banyak enggak soal, tapi tetap diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang sempurna. Begitu ya. Makanya sekali lagi mari kita, saya yang bicara, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar, mari kita ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat kita. Apapun, bagaimanapun, apa saja yang kita kerjakan, niatannya harus untuk akhirat, tidak tertipu oleh urusan dunia. Gitu ya. Lah apa ada toh orang ngaji sinau Quran, sinau hadis tapi niatannya dunia? Oh ada, banyak gitu. Ketika orang mencari ilmu, tujuannya untuk mengejar status itu. Status nanti saya lulus, saya jadi ustaz, terus saya bisa kerja di sini, bisa ngajar di sana, saya dapat hasil dari situ. Lah ya, tadinya dunia no. Kan gitu. Lah genta dunia piye? Lillahi ta'ala, niatannya itu ikhlas karena Allah ta'ala. Bahwa kemudian mengajar mendapatkan hasil dari pengajarannya, ya wajar kan, orang bekerja, kerja mulang dapat hasil. Wong yang paling berhak dimintai upah itu Al-Qur'an. Kan gitu ya. Ngajar Qur'an digaji, dibayar, ya boleh. Cuma kalau yang dikejar itu ganjaran apa pahalanya itu adalah upahnya atau gajinya itu, ya hilang pahalanya dari Allah, enggak, Allah enggak mau ganjar. Tapi kalau dikejar pahala dari Allah, itu mendapat, ya tetap dapat juga, sama saja. Tapi pahalanya utuh, tidak berkurang sedikit pun. Kalau niatannya itu benar, lillahi ta'ala, gitu ya. Makanya orang-orang bersekolah juga, mari kita lihat, jadinya sekolah ini tinggal apa toh, gitu. Nek, maaf, hanya mengejar lulus, status sebagai lulusan, gitu. Hati-hati, itu bisa jadi karena dunia, gitu. Akhirnya kan menghalalkan segala cara toh ben lulus itu. Karena tujuannya lulus, tujuannya dapat nilai yang bagus supaya dapat apa? Pengakuan di depan orang banyak, akhirnya terus bisa mendapatkan dunia itu, yaitu duniawi. Kalau begitu tidak akan kuat lama itu karena tujuannya duniawi. Tujuannya ben ngene, ben ngene, ben ngene dan seterusnya untuk urusan dunia. Lah yang diinginkan, yang dituntut dari kita itu, mari kita niatkan semuanya untuk akhirat, untuk kebaikan kita di akhirat, sehingga diganjar. Bapak-bapak yang mengajar di sekolah-sekolah umum, pelajaran apapun juga, niatkan itu, lillahi ta'ala. Bekerja jadi pedagang, jadi petani, apalagi jadi buruh, jadi juragan, apapun juga ya pekerjaannya, jadi tukang, macam-macam. Itu kalau niatannya lillahi ta'ala, diganjar oleh Allah, ganjarannya eneng gitu. Gen piye wong iki golek duit lho. Lah iya, uangnya itu nanti akan digunakan untuk kepentingan pemuliaan dia di akhirat, bukan hanya, maaf, bukan hanya untuk sholat, untuk zakat, bukan hanya untuk itu, untuk makan pun, untuk memberi makan anak istri pun, itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Rasulullah, hatta lukmatan, ya sampai suapan yang taj'alu fi fimro'atika, kamu tempatkan di mulut istrimu. Maksudnya kinayah nggih, kinayah bahwa seorang suami mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya anak dan istrinya, istri dan anaknya, itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi mari diperbaiki niatnya nggih, niat yang sungguh-sungguh, bukan karena dunia tapi karena akhirat. Mengajar di ma'had, ustaz dan ustazah gitu ya. Niatnya lillahi ta'ala, jangan karena yang lain-lainnya. Nanti tiwas gitu. Kalau niatannya yang lainnya tiwas, tidak untuk ganjaran, malah untuk dosa gara-gara beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid-murid juga begitu, ayo diperbaiki niatnya. Kalau niatnya itu pokoknya bendang lulus, aku bendang ini lah,
Keliru, niatnya bukan untuk itu. Niatnya itu tadi kembali kepada lillahi ta'ala. Untuk itu kita harus berusaha menulis. Kalau anak-anak yang para penulis ya, nulis sungguh-sungguh dalam menulis, diperiksa betul benar apa salahnya, dicek betul. Itu mujahadah di situ tuh diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap huruf yang ditulis, diketik kalau sekarang ya, bukan ditulis ya, huruf yang diketik, setiap titik komanya, kalau kita niatkan lillahi ta'ala, berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yakini ma tuhawinu bihi alaina musibatid dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhul waritha minna, waj'al fa'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.